Guys, ini berkaitan mengenai default refiler di mana dikatakan sudah dibayar oleh pemerintah di mana 42 default refiler akan tiba di Indonesia pada tahun 2025. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik. Aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan sudah dibayar oleh pemerintah, di mana 42 default refiler akan tiba di Indonesia guys. Wow, amazing guys. Apa-apapun, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video ini guys. Apa-apapun, jom kita semak. Wow guys, default refiler 42 default refiler sampai di Indonesia. Halo Ben, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini ada kabar terbaru di mana pesanan Rafale yang ditandatangani Indonesia dengan Prancis mulai berlaku. Dan kalian wajib simak, jangan hanya tetap belinya 42 Rafale, ternyata brand di kontrak terbaru. Dan rinciannya seperti ini, Saud Aviansen telah menandatangani kontrak untuk penjualan 42 Rafale yang akan dibeli Indonesia, yakni tipe F3R ya, yang ditandatangani Indonesia akan menerima tipe F3R bukan yang F4R, karena F4R masih dalam tahap pengembangan, nanti malpraktek kalau jatuh ya Ben, yang sudah varian di bawah F4R yakni F3R. Jadi spesifikasi yang akan dikirim Prancis yakni 30 kursi tunggal, jadi single twin ya Ben, dan 12 kursi ganda. Itu rincian yang akan dibeli Indonesia, 30 kursi tunggal dan 12 kursi ganda, dengan jumlah total nilai kontrak yang berlaku 8,1 miliar dolar termasuk persenjataan, kata Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis pada Februari. Pengiriman pertama Rafale akan dilakukan 3 tahun setelah berlakunya kontrak atau pada tahun 2025. Oh. Jadi ini didulukan atau bagaimana? Contoh. Yang jelas Prancis sanggup mengirim Rafale itu tahun 2025. Tapi jumlahnya nggak harus 42 loh, berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3 kan bertahap. Karena antrian, Indonesia resmi menjadi pelanggan ekspor ke-7 di Saud Aviansen, dan daftar pelanggannya Rafale internasional untuk pesawat yang digosipkan sebelumnya tidak laku terus bertambah ya Brand. Rinciannya oleh The Saud Aviansen diberikan rincian, jadi rincian pembelinya ada Mesir itu 55 pesawat, ada Qatar 36 pesawat Rafale, kemudian ada India 36 Rafale, kemudian ada Yunani 18 Rafale, kemudian ada Kroasia 12 Rafale, ada Uni Emirat Arab 80 unit, dan Indonesia terbaru membeli 42 unit. Nah, The Saud Aviansen mengharapkan kemungkinan pesanan baru pada akhir tahun, Serbia dan India khususnya. Keputusan yang bagaimanapun bisa tergelincir pada tahun 2023, karena India masih bingung mau ambil berapa, kira-kira seperti itulah Brand. Nah, untuk menghormati semua kontrak senjata yang ditandatangani, khususnya dengan Prancis, Italia, Ficantieri dan Inggris Raya, Babcock Internasional, Bapak Prabowo Subianto tidak perlu dianggarkan, menteri membutuhkan anggaran pertahanan lebih dari 21 miliar US dollar pada 2023. Jauh, sangat jauh dari anggaran pertahanan saat ini yakni 9,3 miliar pada tahun 2022. Hanya Presiden Joko Widodo yang juga merupakan saingan beratnya di kancah politik Indonesia yang memiliki kemungkinan untuk membuka blokir situasi melalui keputusan Presiden. Emmanuel Macron telah bertemu pada akhir Juni dengan Joko Widodo di sela-sela KTT G7 di Elmau. Mereka sempat menyinggung tentang penguatan hubungan bilateral antara Indonesia-Prancis dengan mengamankan uang muka yang ditunggu-tunggu di saat Aviansen berhasil mendapatkan pijakan di Indonesia yang telah menjadi pelanggan baru pesawat tempur di Saud Aviansen Brand.
Bagian dari pesanan untuk 42 Rafale yang ditandatangani Februari lalu oleh Indonesia telah mulai berlaku. Menurut sumber yang sesuai, sumber yang terpercaya, 6 Rafale dari 42 sudah aktif kontraknya. Artinya cicilan pertama sudah dibayarkan Indonesia ke Daud Aviansen. Itu baru-baru ini kami tentukan di La Tribune mengapa hanya 6 dari 42. Kontrak Rafale di Indonesia dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama dari 6 pesawat yang dibiayai kurang lebih sekitar 1,3 miliar dolar, diikuti oleh 36 pesawat tanpa anggaran nyata, namun harga Rafale diindeks ke pesanan keseluruhan yakni 42 pesawat brand. Kami telah sepakat untuk membeli 42 Rafale dengan kontrak yang ditandatangani untuk 6 yang pertama, kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada bulan Februari saat upacara penandatanganan setelah pertemuan dengan timbalan dari Perancis yakni Florence Parly. Jadi 42 tetap dibeli dengan kontrak 8,1 miliar dengan varian F3R 30 kursi tunggal dan 12 kursi ganda, seperti itu. Nah, yang wajib kalian ketahui, berarti Qatar ini nanti Angkatan Udara Uni Emirat Arab, kok Qatar? Uni Emirat Arab ini nanti pembuatannya akan diundur mengingat pesanannya yakni varian F4. Dan F4 itu sendiri akan dikerjakan atau dirilis mulai tahun 2030 karena kasta tertingginya Rafale. Kalau Indonesia mau beli F4 ya menunggu tahun 2030, gila kan, Ren? Berarti untuk Uni Emirat Arab ini nanti pesanannya, pengerjaannya di pabriknya akan diundur. Dirunut dari varian, F4 merupakan kasta tertinggi di keluarga Rafale ya, Bren. Varian awal adalah Rafale F1, khusus untuk pesawat pertama Angkatan Udara, Angkatan Laut Prancis F1. Kemudian ada Rafale F2, kemampuan udara ke darat dengan dan udara ke udara. Sedangkan selanjutnya yang seperti yang sama yang akan dibeli Indonesia, yakni Rafale F3 dan F3R. Pesawat ini multirole yang diperluas. Antara varian, rupanya bisa diupgrade ke varian terbaru, seperti Kementerian Pertahanan Prancis telah merancang keseluruhan armada Rafale Prancis akan ditingkatkan ke standar F4. Jadi F4 akan dikerjakan 2030. Gila ya, Bren. Ya yang ada dulu, kalau nunggu F4 kita enggak dapat pesawat-pesawat ya, Bren. Daud Aviansen dalam rilis menyebut Rafale F4 akan menyertakan sistem bantuan prognosis dan diagnostik yang terbaru yang memudahkan kemampuan pemeliharaan prediktif. Fitur pengoptimalan pemeliharaan lain dijadwalkan terutama dengan solusi berbasis big data dan kecerdasan buatan. Rafale F4 juga akan mengintegrasikan lebih banyak senjata kalau yang F4 ya, Ben. Seperti rudal udara ke udara jarak pendek hingga menengah, seperti rudal Mika NG dengan jangkauan yang ditingkatkan dan sensor matrix untuk sensitivitas yang lebih besar. Kemudian untuk serangan sasaran di permukaan, adaptif untuk meluncurkan GPU laser guided bomb dan AASM GPS guided bomb. Sementara untuk serangan anti kapal, Rafale F4 siap untuk meluncurkan rudal AM39 Exocet. Lain dari itu, F4 Rafale juga akan mengusung radar ISARBE2, pot penargetan jarak jauh Thales, sawit komunikasi dan unit kontrol mesin baru. Seperti itu kalau untuk Rafale F4 ya, Ren. Helmnya juga beda. Rafale F4 mengenakan helm Scorpion dan mampu menerapkan fitur tempur kolaboratif baru. Pemandangan yang dipasang di helm baru ini adalah bagian dari program peningkatan Rafale F4 yang mencakup OSF atau Long Range Optoelectric System baru yang menambahkan peningkatan pada IRST atau infrared shoot and track untuk mendeteksi dan mengidentifikasi target siluman pada jarak yang sangat-sangat jauh, Bren. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut. Kontrak pembelian Rafale Indonesia mulai berlaku dengan varian F3R yang di dalamnya terdapat 30 kursi tunggal dan 12 kursi ganda. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, and bye-bye.
Default Reveille. Guys, kalau kita tengok pemasaran untuk strategi di Perancis untuk menjual pesawat tempur Default Reveille ini memang sangat-sangat efisien, guys. Di mana kalau kita tengok banyak negara-negara di dunia ini telah pun membuat satu negotiation ataupun satu jalinan kerjasama bersama dengan pihak Perancis untuk mendapatkan pesawat tempur Default Reveille. Dan kalau kita tengok negara-negara terlibat seperti Indonesia, seperti India, seperti dan ada beberapa negara yang lain aku lupa, tetapi banyak guys, lebih daripada 5 negara yang telah pun memasang pesawat tempur Default Reveille. Dan kalau kita tengok negara-negara yang membuat pembelian terhadap pesawat tempur Default Reveille ini bukan 1, 2, 3 unit guys, kalau kita tengok banyak unit. Bayangkan Indonesia akan membuat pembelian sebanyak 42 dan India dikatakan lebih daripada 50 dan negara-negara yang lain pun dikatakan lebih daripada 30 ke 40 unit pesawat tempur. Dan kalau kita tengok pesanan yang telah pun ditandatangani oleh Indonesia telah pun berlaku. Dan kalau kita tengok 6 daripada 42 pesawat tempur Default Reveille telah pun dipesan dan telah pun berlaku negotiation terhadap 6 pesawat itu. Kalau kita tengok 6 pesawat tempur Default Reveille itu telah pun dibuat pembayaran oleh Indonesia kepada pihak Perancis. Dan 36 pesawat tempur Default Reveille itu akan dibuat pembayaran secara berperingkat dan juga bilangan unit pesawat tempur itu akan sampai ke Indonesia secara berperingkat dikatakan sampailah pada tahun 2025. Di mana kalau kita tengok pesawat tempur ini dikatakan sampai pada tahun ini tahun 2022 sehinggalah pada tahun 2025 secara berperingkat. Dan kalau kita tengok sebenarnya ada satu lagi pesawat tempur generasi daripada Default Reveille dikatakan F4. Di mana F4 ini merupakan pesawat tempur yang paling tinggi guys, yang paling atas sekali di dalam di dalam kelas Default Reveille dan dikatakan seandainya Indonesia berhajat ataupun ingin memiliki pesawat tempur F4, mana dikatakan Default Reveille ini hebat, F4 lagi hebat daripada Default Reveille. Seandainya Indonesia ingin membuat pembelian terhadap pesawat tempur F4 Reveille ini, dikatakan Indonesia boleh membuat perjanjian untuk mendapatkan F4 daripada Perancis, tetapi pihak Perancis telah memberi satu maklumat kepada Indonesia bahawa pesawat tempur F4 itu hanya akan sampai di Indonesia pada tahun 2030. Itulah kalau kita tengok syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh Indonesia dan ada dia punya kriteria syarat sekiranya Indonesia telah pun membuat pembelian terhadap pesawat tempur Default Reveille dan seterusnya jika Indonesia ingin membuat pembelian lagi terhadap F4 tahun 2030 baru sampai F4 ke Indonesia. Lama guys. Kalau kita tengok beberapa tahun sekarang, tahun 2022. Pada tahun 2030, F4 baru sampai di Indonesia. Memang sangat-sangat panjang guys masa kita mau tunggu. Tapi guys, apa-apapun kita terus menanti kedatangan Default Reveille 6 daripada 42 pesawat tempur itu dikatakan sudah pun dibuat pembayaran dan dikatakan akan sampai pada tahun ini, tahun 2022. Tapi ni tahulah akan sampai secara 6 unit terus ataupun secara berperingkat. Apa-apapun guys, kita terus menanti kehadiran pesawat tempur Default Reveille akan sampai ke Indonesia guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information berkaitan dengan pesawat tempur Default Reveille dan juga F4 daripada Perancis untuk Indonesia. Okey guys, apa-apa pun kepada semua subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to click, tekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.